normal lama dan normal baru. Saya sih lebih suka memanggilnya adaptasi kebiasaan baru lah ya, kalau menurut gubernur kita. Karena perbedaannya adalah tentu saja dulu katakan kita boleh berdekatan gitu ya, boleh berjabatan tangan. Nah sekarang ini tentu itu tidak boleh. Artinya di normal baru ini ada beberapa standar bagaimana kita dalam menjaga kesehatan gitu. Kemudian untuk performance juga, ya tentu kita yang asalnya anak-anak banyak, kita kurangin karena kita juga harus menjaga jarak selain tamunya yang jaga jarak. Ini yang agak sulit karena misalkan konsep daripada pertunjukan kerakyatan yang ada di Sunda sebetulnya lebih banyak tuh bagus sekali dan itu tidak ada jarak dulu itu antara pemain sama tamu. Dengan kondisi begini tentu kami harus menyikapinya dengan luar biasa dalam arti bagaimana supaya tetap pertunjukannya cair, interaktifnya masih ada, tidak mengurangi kualitas. Nah, ini yang menjadi PR-PR kami gitu. Dengan semangat gotong royong teman-teman kita saling memikirkan bagaimana menyikapinya, insya Allah ada jalan keluar. Saya ingin mengajak teman-teman semua, semua tidak terkecuali ya, artinya dari para senimannya, daripada pengusaha-pengusaha swastanya, travel dan lain-lain yang berkaitan, kemudian daripada pemerintah harus guyub dan bergotong royong. Saya optimis bahwa pariwisata akan pulih lebih cepat gitu, karena dengan begitu pasti sudah tidak ada penularan lagi. Jadi kami mengajak seluruh insan khususnya, baik pariwisata, seniman maupun pemerintah untuk menjaga peraturan-peraturan yang sudah dipikirkan bersama.